Jadi bagian dapurnya sudah seperti ini, ada penggorengan dan ada cikom. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Halo. 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 Astagfirullahaladzim. 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 Halo. Halo Akbar. Anjir, kemana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Keren. Oke teman-teman, di malam hari ini saya akan meneruskan eksplorasi di Bekasi. Ya, ini dia. Tuh, ya, sempat saya eksplor perumahan ini, perumahan, wow, ya banyak sekali rumah-rumah mewah teman-teman di sini. Ya, seperti di belakang kita. Namun di sini saya akan fokus ke rumah Kia, di mana rumah Kia ini sama seperti rumah-rumah yang lain. Namun rumah Kia ini pernah disinggahi, pernah ditinggali selama 1 tahun saja. Namun ada cerita menarik kenapa si Kia ini meninggalkan rumahnya dan membiarkan rumahnya dikosongkan begitu saja sampai detik sekarang. Dan rumah Kia ini sudah kosong seperti ini, sudah tidak dihuni lagi pada tahun 2018. Nah, kalian bisa hitung aja deh, tahun 2018 berarti sekitar antara 4 sampai 5 tahunan yang lalu. Yap. Jadi informasi dari warga sekitar dan dari security komplek perumahan mewah ini menyatakan bahwa keluarga Kia ini meninggalkan rumah ini karena diganggu oleh makhluk halus. Ya, itu adalah informasi dari warga sekitar dan security ini. Dan by the way, Kia ini adalah seorang wanita yang berusia masih muda dan beliau sekitar antara kelas 1 SMA atau 3 SMP ya teman-teman. Nah, ini adalah rumah Kia ya. Namun tetapi di sini banyak sekali rumah-rumah yang kosong, yang megah banget dan yang gede banget. Namun entah ini pemiliknya siapa, tapi di sini saya akan fokus eksplorasi ke rumah Kia ini. Karena kisah ini terjadi pada tahun 2018 dan Kia ini menginap di rumah ini. Sehingga di rumah ini tidak lama, hanya 1 tahun lamanya Kia dan keluarganya tinggal di rumah ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, di depan rumah Kia ini banyak kila lawang, banyak rumput-rumput yang sudah tidak terurus lagi, yang sudah ya menjular tinggi kayak gini ya. Dan ini adalah aksesnya sudah terbuka. By the way, saya di sini sudah izin ke security dan warga sekitar untuk eksplorasi ke rumah Kia ini, teman-teman. Dan saya kasih tahu ke teman-teman semua bahwa Kia itu, mohon maaf ya, infonya orang yang bisu gitu ya. Dan anak satu-satunya dari keluarga ini, teman-teman. Jadi tidak ada tragedi yang sangat menyedihkan. Namun ada tragedi yang sangat menyeramkan, yaitu keluarga Kia ini diganggu oleh makhluk halus, oleh sosok gendruwo, infonya di belakang rumah Kia ini. Dan di belakang rumah Kia ini ada satu pohon besar, yang mana pohon besar itu ditakuti oleh Kia dan keluarganya. Dan by the way, di sini banyak sekali barang-barang yang memang dibiarkan begitu saja, seperti laptop. Dan Kia ini mungkin anak yang rajin, anak yang apa ya, sering-sering belajar. Ada PC, ada laptop, ada PC ya, merek Samsung. Dan ada beberapa barang lainnya, ada spanduk dan beberapa yang lainnya, kipas, baut, lemfok. Iya kan, lemfok dan kipas-kipas juga. Bahkan di sini sampai ada
Kulkas ya teman-teman. Sampai ada kulkas di sini men. Woi. Ya sampai ada kulkas dan galon di mineral. Wow, gokil parah. Dan ini adalah bagian depan dari rumahnya teman-teman, yang kini emang sudah kosong, jadi tidak ada barang-barang yang mewah. Nah, di sini ada sepatu, mungkin kayak ini sepatu Kia ataupun sepatu ibu dari Kia ini, dan ada kacamata Kia, dan ada beberapa bunga dan beberapa barang-barang kepemilikan dari keluarga Kia ini yang ditinggalkan begitu saja dan dibiarkan seperti ini teman-teman. Tuh ada lampu juga. Jadi tidak mungkin ada orang yang masuk ke perumahan ini. Tidak mungkin ada orang yang masuk atau mengambil barang ini, karena di komplek ini dijaga oleh security ya teman-teman. Jadi aman sekali. Dan ada poster apa ya, The Beatles gitu ya kan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Amin. Ini ada ruangan, yang mana ruangan ini seperti ruangan dapur atau bukan ya? Kayaknya ini ruangan apa ya? Saya nggak tahu sih teman-teman. Tapi ini ruangan apa ya? Yang jelas di situ kayak ada botol sirup atau botol Marzan di situ ya teman-teman. Berarti kita lanjut ke ruangan ini. Tapi ini ruangan apa? Kalau nggak salah ini kayaknya ruangan dapur deh. Aduh susah banget. Oke deh kita masuk. Assalamualaikum. Kita masuk ke susah banget ke ruangan dapurnya. Oke, di sini dapurnya kita review. Ada kompor, ada kursi. Ini kursinya nih. Kenapa kursinya ada di sini? Dan ada gelas juga. Di sini, wah ini senternya mulai redup nih. Ini ada apa ya? Oh, celana dan kemeja, dan ada jas juga. Ini foto-foto memperkaya seni budaya, dan rumah ini banyak sarang laba-labanya karena sudah lama sekali. Nah ini kalian bisa lihat sendiri bagian dapurnya sudah seperti ini, ada penggorengan dan ada cikom. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Halo. 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 Astagfirullahaladzim. Aduh, saya hampir jatuh, men. Hampir jatuh loh, sumpah. Halo. Kia. Halo. Permisi. Kayak ada aktivitas orang mandi. Tapi astagfirullahaladzim. Tapi di sini nggak ada sedikit pun lantai yang basah cuy. Kayaknya nggak jadi deh explore di sini. Kayaknya saya nggak lanjutin teman-teman. Wah ternyata buntu men. Buntu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah Akbar. Angin lagi kenceng itu. Tuh. Ya. Yang bikin merinding. Pohon-pohon di sini gede-gede banget. Udah ini jalannya buntu lagi. Di sini ada pakaian. Ini buntu, cuy. Saya nggak mau ke bawah lagi. Bisa nggak ya? Oh ternyata bisa. Allah. Allah. Allah.
Halo? Tuh, ada suara lagi. Halo, Kia. Halo? Kayak ada suara loh di sana loh. Di tuh. Halo? 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 Gila banget, men. Banyak interaksi. Pantas aja ya, dia nggak betah di sini. Tuh. Halo? Halo, Akbar. Anjir, kemana ini? Halo? Keluar ya. Halo? Allah Akbar. Allah. Ampun, 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 ampun. Mungkin ini sebab dia meninggalkan tempat ini. Tuh. Halo? Kia. Di mana ya? Kamar Kia di mana ini kamar Kia? Misi saya di sini menemukan kamar Kia. Halo. Tuh. Nah, ini dia. Kia. Siapapun Anda di sana, penghuni yang ada di rumah Kia, ya. Pantas saja ya Kia meninggalkan rumah ini. Ya. Oh, kalian ternyata yang udah ngeganggu keluarga Kia, ya. Dan kalian juga berani untuk ngeganggu saya. Why, man? Saya tidak ada niat jahat loh, bahkan keluarga Kia pun tidak ada niat jahat buat nyampur aduk urusan kalian gitu loh. Kayaknya ini ruangan Kia. Dan entah itu suaranya bersumber dari mana. Tadi ada suara di bagian atas. Suara air. Kayak ada orang mandi. Tuh kan sekarang bau bedak lagi loh. Tadi ada suara mandi di bagian atas. Dan ada suara air juga di bagian bawah. Itu hal yang mustahil. Kenapa ada suara air di bagian atas dan di bagian bawah. Dan di bagian bawah itu. Di bagian bawah nggak ada air, teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ya, kemana ya? Astagfirullahaladzim. Woi, tuh, 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 tuh. Ini foto. Ada foto Kia dan keluarganya tadi saya lihat. Udah ya. Emang benar-benar penghuni di sini jahil banget. Padahal saya baik-baik kan di sini.